Telkom Semarang merilis promo buka bersama Ramadan 1445 Hijriah menampilkan menu bercita rasa Nusantara dengan menawarkan promo spesial buka bersama Makite. Buka bersama Makite Hotel Dafam Semarang menyajikan lebih dari 50 pilihan menu rempah Nusantara setiap harinya, mencakup makanan tradisional hingga makanan Timur Tengah. Dafam Semarang menawarkan harga spesial mulai dari Rp90.000 per net hingga Rp120.000 per net dengan paket 10 gratis 1 serta penawaran spesial free for one emak atau ibu setiap kelompok puber bila terdapat seorang ibu. General Manager Hotel Dafam Semarang, Muhammad Roy Amazon, mengatakan tahun ini pihaknya lebih menggarisbawahi sosok emak atau ibu. Oleh karena itu, kami mengundang setiap keluarga dapat berbuka bersama di Hotel Dafam Semarang dengan menawarkan free one untuk seorang emak atau ibu. Selain promo bukber puasa, Hotel Dafam Semarang juga menyajikan promo satset yakni snack daftar tarawih setengah harga, di mana tamu hanya membayar Rp35.000 per net mendapatkan satu porsi jajanan bukber dengan free teh atau kopi tersedia mulai pukul 9 malam hingga 1 malam WIB. Promo satset hanya tersedia selama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Untuk Ramadan tahun ini kita namanya Romansa BBM. Jadi Ramadan Extravaganza buka bersama Mak Kita. Program ini dibikin untuk mengapresiasi ibu, karena biasanya kalau bulan puasa ibu itu di nomor sekian kan, kita duluin biasanya teman-teman. Nah kali ini di Dafam, kenapa BBM, setiap tamu yang datang kemudian membawa orang tua ibunya, itu ibunya otomatis langsung dapat free dari Dafam. Jadi nggak perlu bayar untuk ibunya. Misalnya hanya datang bertiga, ibu kemudian dengan suami istri, ya tetap ibunya kita kasih free. Datang berdelapan, ibunya juga kita kasih free. Intinya ini adalah tribut tuh emak-emak kita. Nah itu tema yang tahun ini. Kemudian untuk menunya sendiri, menunya kita 90% menu Nusantara. Makanya di promonya adalah rasa Nusantara. Betul-betul menu yang kita biasa nikmatin, biasa kita rasakan ya di rumah, yang biasa ibu kita masak, yang kita biasa beli di warung Pegal, warung Padang, di warung-warung yang ada, kurang lebih seperti itu. Hafifah Nurhasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.